Salam kenal dari aku, kawanku semua. Cah Deso, YouTuber Cah Deso, YouTuber gagal monetisasi. Aduh, pusing. Tujuh keliling. Apes, apes, sobek. Konten YouTube saya terkena konten pengulangan semua. Gimana solusinya ini? Oke, kita bahas semuanya di sini ya. Kita bahas bersama. Kita mulai. Let's go. Oke, salam kenal dari aku, kawan-kawan YouTuber semua yang pemula. Kali ini saya akan berbagi pengalaman nge-YouTube yang bisa dibilang ya turun naik alias tidak, ya belum berhasil lah. Nah, inilah keseharian saya. Saya ini dari kampung, desa, pekerjaannya ya segini, membuat kerajinan tangan batu bata merah. Ya seperti yang nampak di layar kalian semua ya, itu bata merah yang belum dipanggang, belum dibakar ya, itu bentuknya coklat batangan ya. Video ini real diambil dari depan rumah saya. Ya itu ntar ada tuh yang sudah matang, jadinya kayak ya, yang di samping di dalam berak sana ya. Maaf kalau ngomongnya agak belibetan karena ini belajar ngevlog untuk pertama kalinya. Ya, di sini saya akan coba bercerita tentang sekilas perjalanan saya nge-YouTube dari nol sampai sekarang. Belum berhasil, gagal monetisasi karena konten berulang. Yaitu motor saya buat kerja sampingan juga. Di sini ngomong seketemunya aja biar nggak sepi. Ya di sana itu depo pasir, seberang jalan sana itu yang dekat pohon bambu. Yes, menggambarkan suasana di kampung yang masih desa. Ya mulanya nge-YouTube tuh ya pengen menyalurkan hobi. Hobi saya ya musik, ya ngeband-ngeband sama teman-teman di dekat rumah saya, sekampung lah, teman sekampung. Ada punya hobi yang sama, seneng ngumpul-ngumpul bareng, main musik. Ya seneng main musik dan juga main gitaran ya.
gitaran, main musik, terus latihan di studio. Nah, seiring berjalannya waktu, sering nonton YouTube juga ya. Coba menyalurkan hobi, diupload lah ke YouTube acara-acara kami waktu ya dulu waktu pernah manggung-manggung di kampung juga, isi acara orang mantu ya, kalau di kampung saya orang mantu, orang acara pernikahan gitu loh. Nah, gitaran-gitaran juga di rumah. Terus mencoba setelah tahu YouTube itu, mencoba ngupload video, video asal-asalan lah, gitaran bareng diupload ke YouTube. Ya yang nonton sih nggak banyak. Ya namanya juga usaha, daripada tidak melakukan sama sekali kan, pengecut namanya. Udah usah biar gagal ya diterima aja gak apa-apa, kan sudah mencoba. Nah itu, nah ini diputar dari arah depan rumah saya ya. Terus ya, pokoknya itu satu apa yang menurut kita senangi ya perlu dicoba, jangan pernah takut untuk mencoba apapun hasilnya. Nah kalau nggak bisa menurut ya buat happy-happyan aja lah, sekedar menyalurkan hobi. Buat konten MP3 musik, kena konten pengulangan, gagal deh lolos monetisasinya. Ya, lanjutin kerjaan keseharian kembali, membuat batu bata merah, nah, seperti yang ada di video ini. Yang penting nyari rezeki yang halal barokah. Oke. Salam sejahtera dari aku Candesha untuk kalian semua. Salam sukses selalu. Jangan pernah takut untuk mencoba. Salam persahabatan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk sesi hiburan kali ini saya akan mencoba menampilkan lagu akustik karya saya sendiri yang saya kasih judul Menggapai Mimpi. Lagu ini dari kisah nyata yang saya alami dalam kehidupan ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita saksikan dan dengarkan, nikmati bersama. Menggapai Mimpi, akustik performance. Selamat mendengarkan kawanku semua.
jauh dari mimpi-mimpiku, semakin jauh aku berjalan, semakin berat beban yang kurasa. Aku kan terus bertahan, walaupun sampai kapanku nanti, hingga ku dapat semua impianku. Karena ku yakin suatu saat nanti pasti bisa gapai mimpiku. Aku takkan pernah menyerah untuk mewujudkan semua itu. Gapai mimpiku, aku takkan pernah menyerah untuk mewujudkan semua itu. Karena ku yakin suatu saat nanti pasti bisa. Gapai mimpiku, aku takkan pernah menyerah.